Oke, para sahabat, para perisa, para penonton di mana saja berada, ini saat ini Mamukrai masih berada di kebun nih, bertualang bersama sahabat-sahabat kita nih, mau mutil kopi. Tempatnya sangat indah sekali, sahabat. Pemandangannya sejuk, damai, dan asri sekali. Ini memang tempatnya agak perbukitan kalau ini. Ya perbukitan kalau bukan agak lagi nih. Beda sama yang kemarin-kemarin. Oh. Ahli mutilnya nih. Oh. Mantap. Oh. Oke, ikuti terus ya sahabat. Mamang Kroya masih bertualang kali ini. Di kebun kopi yang berada di perbukitan. Ada ya, Bang. Kalau iya sih Abah Jamar dan Kak Jeung kerdahar ya. Iya lur, kacapean ya Abah Jamar. Masih ngeluk ya. Oh, mantep lur, tempatnya lur. Oh, keren pokoknya. Saat ini sudah sampai di perbatasan tempat dusun 4. Sampai ke perbatasan dusun 3 Tayas di sana. Nah, ini kebun pisang di sini. Dan ini jembatan yang menghubungkan antara dusun 4 dan dusun 3 Tayas. Oke para sahabat. Terima kasih yang telah mengikuti sampai saat ini. Oke, ini tanjakan yang sangat agak ngeri juga nih sahabat. Licin. Oke sahabat, sudah selesai. Ini mau berangkat lagi untuk ke wilayah lain. Untuk ke Tayas. Dari Dusun 4 nanti pindah ke Tayas. Sahabat, ini udah mau berangkat lagi. Yuk kita ikuti sampai nanti di Dusun Tayas. Oh, udah berangkat. Oke, perjalanan kita lanjutkan lagi, sahabat. Oke para sahabat, sudah sampai nih di dusun 3 Tayas. Nah, inilah di suasana di dusun ini sangat asri dan sangat asli masih suasananya. Oh, suasananya sangat sejuk sekali sahabat. Saat ini masih pagi hari, jadi terlihat sangat sejuk sekali. Lor, kerja pokoknya serba guna nih. Habis mutil, ngerendos, habis ngerendos, keling-keling, habis giling kopi, nukang. Wah, pokoknya serba bisa. Mantep lor. Kuli sembarang kuli iso, nukang sembarang nukang iso. Jan. Dadi bos ya iso, angger ente duit. Oke sahabat, ini mulai lagi ini beraktivitas berkualang dalam penggilingan. Wah, kopinya mantap. Tuh, segitu banyak. Sore hari ini akan giling. Mesinnya sudah didudikan untuk pemanasan dulu.
Pipih panas banter. Nah, terus panas tapi ya. Nah, setengah bulan. Oh, nggih konten. Cara pingsan iso lho. Saya jadi ngeleng kecil ya. Piano toh? Piano. Ini boleh operasi apa urung? Ini karya kok. Garing ngono. Nek iso sedino garing. Nah, nek iki lembaran kok. Jadi matane cedhak iki lho. Ora apa-apa sih. Oh. Eh, sahabat, sudah selesai ini. Pertualangan Mamang Kuras sampai di Dusun Tayas. Ini sudah disusun dan sudah diakar tebal dan itu sudah disiapkan dan mesin sudah dibunyikan untuk pemanasan. Oke, ikuti terus pertolongan Mama Kuraya ya sahabat untuk rendah seperti ini.